Saya suka beli baju bandar. Selepas beli saya basuh je. Adakah sah untuk pakai ketika solat? Daripada Bob. Bob mana pula tahu? Neh. Bob tutup poli. Dengar baik-baik bila ada soal jawab agama. Kita perhamkan soalan tu dulu. Siapa yang faham soalan mudah dapat jawapan. Tang. Lepas kita dengar jawapan, simpan kemah-keming dalam hati. Lain kali ada orang tanya, kita boleh jawab. Faham? Kerana syarat jawab soalan bukan janggut panjang. Syarat jawab soalan tak mesti pakai jubah. Faham? Syarat jawab soalan bukan mesti pakai kopiah. Nah, walaupun tak pakai jubah, pakai baju adudu. Faham? Boleh jawab soalan. Syaratnya tahu apa yang sebenarnya. Faham lagi? 20 tahun lagi kalau orang tersalah cakap, kita ni malam ni ingat, kita boleh betulkan. Oh, 20 tahun lepas di alam damai, aku dengar dah soalan ni. Jawapan dia ni. Nampak? Ha. Dia beli baju bandal dan dia balik, dia basuh. Adakah sah dia pakai untuk semayang? Faham tak? Dia suka beli baju bandar dan dia beli baju bandar, dia balik, dia basuh. Jadi soalan ni, lepas dia basuh, dia pakai baju bandar yang dibasuh tadi, sah tak semayang dia? Dengar baik-baik. Syarat sah semayang. Hendaklah suci pakaian yang dipakai daripada najis. Kalau dia beli bandar, bajunya itu tidak dibasuh, lalu dia pakai buat semayang, hukumnya tetap sah jika tidak ada najis pada baju itu. Walaupun dia tak tahu baju ni tuan asal mungkin kena najis dan mungkin tak kena najis, maka bila mungkin begitu, muhtamalun al aslu al ibah, asalnya hukumnya harus dulu. Faham? Cuma kita bila beli baju walau yang baru sekalipun, afdal kita basuh dahulu. Jadi kalau baju bandar lawak tidak ada bukti terkena najis, sunat basuh, bukan wajib. Mana lebih baik basuh. Dan selepas basuh boleh pakai untuk semayang. Kenapa? Telah menepati syarat, iaitu suci dari najis. Kita beli kereta tuan dulu orang kafir. Orang kafir boleh jadi bela anjing, boleh jadi tak bela anjing. Adakah wajib kita basuh kereta dengan air tanah? Tidak wajib. Kenapa? Kerana mungkin saja. Dan bila dia mungkin bela anjing, anjing itu mungkin masuk dalam kereta, mungkin tak masuk. Ha. Jadi bila ada mungkin, tidak wajib. Bila wajib basuh, ada bukti dalam kereta penuh dengan bulu anjing, itu baru ada bukti, baru wajib basuh. Okey? Ha, jadi selesai. Siapa beli baju bandar, sunat basuh dulu pakaian, dan bila sudah basuh dengan betul, boleh pakai buat semayang, tak ada masalah. Soalan seterusnya,